menjaga pandangan mata, baik yang laki ataupun yang perempuan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, juga kullil mu'minat yaghuddna min absarihim. Dua-duanya dipesan sama Allah agar menjaga pandangan mata. Sebagaimana orang laki tidak boleh melihat ke perempuan yang bukan muhrimnya, orang perempuan juga tidak boleh melihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Bukan orang laki doang yang tidak boleh melihat, yang perempuan juga tidak boleh melihat ke yang laki-laki yang sekiranya terbuka auratnya dan mengumbar aurat dan menarik perhatian. Ini ada sahabat buta, Ibnu Ummi Maktum, datang menghadap Nabi. Nabi lagi duduk sama istrinya, Ummu Salamah. Ibnu Ummi Maktum ini buta, mau ketemu Nabi. Kata Nabi kepada istrinya, istrinya ini tadinya kebuka, auratnya kebuka, kelihatan rambutnya. Kata Nabi, tutup, bilang sama istrinya Ummu Salamah, tutup pakai kerudung, bahkan mukanya tutup juga. Kata istri Nabi, ya Rasulullah, innahu ahma, orang itu buta dan lihat. Rasulullah, percuma saya nutup, buta masa bisa melihat? Ya Rasulullah, untuk apa saya nutup, pun itu buta orangnya. Apa kata Nabi, dengerin, Ummu Salamah, dia buta tapi kamu bisa melihat. Dia buta, kamu buta enggak? Enggak, kamu bisa ngelihat? Iya. Sebagaimana dia buta enggak boleh ngelihat kamu, kamu juga yang melihat enggak boleh melihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Akhirnya Ummu Salamah ngerti bahwa enggak boleh melihat juga, dan dia menutupi pandangannya dari kaum laki-laki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.